Iya, ikan masih melawan, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, One of Angler, bersama rekan saya Rudi Babon. Ya. Hari ini tong tiba di spot pasar dan tong coba tompi keberuntungan. Oke. Ngaku jelas. Kempan tahu terus. Di kali tadi tuh. Iya. Duh, dia berdiri dan saya juga panik. Rudi Babon. Bikin saya getar-getir. Wih, terada ini. Seduh sekali nih. Kayak, ada pesan-pesan yang Ana mau sampaikan untuk angler sejati. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Mantap. Optimis boleh, usaha harus. Iya, mantap. Jangan tak kabur ya. Iya. Mana benda bisa ambil, nggak bisa goyang-goyang nih. Oke. Sudah. Oh, Manop. Nggak bisa, Manop. Badan saya. Balik kemari. Pancingnya harus diburu-buru. Penting daripada Anop. Aduh. Iya, masalahnya goyang sekali nih bodinya. Sudah. Ini strike pertama. Ya. Pertama. Trip hari ini. Pertama itu. Strike kedua. Yang pertama masih tadi kecil lagi. Tadi karena putus Kevlar. Maaf, penonton video nggak terlalu stabil karena kita punya body kecil dan goyang. Kalau dia kasih stabil berarti todo mungkin di air. Iya. Yang penting kita enggak lupa sensasi strike ya, teman-teman. Iya. Nonako jelas. Jelas. Kita main kasar. Masa demo lawan Angler Bandung. Iya. Kita kasih bengko ini joran. Yang penting hari-hari kita penuh dengan strike, kawan. Iya. Selalu bersyukur. Dia mau Iya, ikan masih melawan, guys. Patah, guys. Patah, guys. Ternyata. Patah, guys. Memang bukan DP spek. Main kasar. Enggak bisa, guys. Tapi biarpun begini, tetap saya smart. Masih tetap main kasar. Patah ya, guys ya, karena terlalu main kasar, guys. Iya. Ya, saya harap angler-angler jangan tiru adegan ini karena sangat merugikan. Buru-buru ganti ring. Paling enggak dikontrol dulu, guys. Masih jauh enggak? Kita badan sikut-sikut habis. Ya, pertahankan DP stabil jangan sampai tergoyang. Angler. Tapi masih jauh. Saya pakai saya buku-buku dulu ya. Saya simpan buku-buku. Masih jauh. Ya, ikan, guys. Iya, guys. Iya, guys, ikannya, guys. Aduh, nanti, guys. Jebak seluruh. Woi, enggak bisa, guys. Mantap. Melaku jelas. Melaku jelas. Sudah, guys, ya. Terima kasih. Yo, Mas Terudi. Tetap berusaha, percaya diri. Karena Mas Terudi bukan angler sembarang. Bye-bye, jangan dingin, konten dua di air. Oke, kita pakai jig 300 gram. Bismillah. Kedalaman 150, guys. Kita pakai spinning karena OH-nya masih patah. Semoga-moga ada rezekinya, guys.
pakai reel spinning. Biasa guys, pakai reel kecil aja kita target babon. Joran legend. Semua legend. Ini Joran pen detetator. Reel pen battle 3 deck ya. Jignya apa? Jignya ini apa legendnya? Pak Bobby. Mono jenis saya itu, tuh jenis saya itu. Dia Mas Wanop, dia tangkap di atas apa di bawah? Haji, tetap semangat. Nanti sampai di sini nanti. Iya. Lurus, lurus kamera. Aku bingung tak dapat lihat tapi. Tapi guys. Dia nggak bisa kena ujungnya mana? Dia kamera. Tidak bisa, nggak bisa dipaksa ini. Kita punya reel kecil guys. Dan kita pakai P 1,5 ya. Main kasar deh. Jangan. Jangan main kasar. Ikut saja, mengikut saja. Karena dia ikan merah ini, ikan ruby merah biasanya. Oh, iya. Dia bengkok itu kamera itu, kameramen. Oh iya. Kita pakai spinning karena joran yang oha patah guys. Iya dia tangkap di atas nih. Mungkin tuna apa? Enggak, kalau tuna dia pasti bawa lari. Apa ambil jack? Ambil jack juga bawa lari. Dia ikan merah, cuman dia tuh pas lagi main di atas dia tangkap. Oh, gitu. Setengah mati tuh, pokoknya kurang master jadi. Bukan yang gelir kaleng-kaleng. Iya, yang gelir top. Bukan yang gelir babon. Aduh. Ini naik, bisa ditimbang. Kalau nggak naik, berarti 10 kilo up. Oh, begitu. Ini yang gelir langsung naik timbangan. Susah loh dapat yang gelir langsung timbangan. Tenggiri kapa? Tidak, tenggiri leader kecil kayak gitu kan sudah. Iya. Ya masih sekitar 30 atau 50 meter lagi. Dia nggak narik narik nih? Narik cuma saya kancing dia. Tuh dia kapa? Tuh dia dolom. Op. Tetap orang pebarang rusak guys. P Samson 1,5. Jangan lupa like dan subscribe biar bisa beli tekel. Kapal pesiar. Tekel saja. Biar mancingnya nggak goyang-goyang. Lagi ke bintang sebaki. Pesalam-salam ini lagi. Ini pen kita mau coba deh. Kuat kalau reel sama itunya. Putih, oh ikan merah guys. Ya guys, kita lihat ikannya guys. Wah, ikan merah guys. Ikan merah ya guys. Sabar guys, sabar. Jangan goyang-goyang. Body kebanyakan minum cap tikus. Sabar, sabar halus. Ya. Apa? Aku jelas. Mantap. Guys, strike lagi guys. Guys yang spinning
setelah yang tadi oha patah, kita strike lagi ya guys. Ini anakan ini. Ini dari 100 ke atas. Dari 100. Ini mau sampai. Oh, itu dia ikannya. Sudah terlihat. Ya, kerapu guys. Ikan kerapu guys. Oke. Ini 300 gram. Kerapu macan. Mantap. Nonako? Jelas. Master Rudy lagi feeling mau kemana? Kayaknya hari ini tong kehabisan ide. Mantap, Master Rudy strike. Strike bertubi-tubi guys. Mama. Sampai kaplar putus, sik hilang. Ya, belum rezeki tandanya. Tapi ini saya lumayan ya, anakan saja. Iya. Barang buat cari ikan makan saja. Oh, so, gitu. Ikan minyak sama. Siap. Ini sudah ada. Jadi perolehan sementara. Oke. Okay. Yang semangat Mas Rudy. Babon. Jelas. Master Rudy, hela babon. Tapi anakan. Mantap. Oke, Master. Jig 150 gram. Strike, guys. Walaupun ombak kencang. Strike. Ombaknya kencang, guys. Di sinilah di saat ombak mulai bermain, ikan juga mulai bermain. Walaupun pakai spinning kita nggak tegar guys. Ternyata, oh sudah lihat ikan. Ya, kerapu, kerapu macan, mantap. Kerapu macan. Nonako jelas, mantap. Jual ikan, jadi dari hasil tuh makan lalapan, bakso, dan minum pais. Ini hasil mancing nih.